Muslim rahimahullah ta'ala. Fasalun, ini suatu pasal. Wa awalu syai'in, awal sesuatu. Yabda'u, memulai bih, dengannya, dengan suatu itu. Al-muridu, oleh seorang murid. Fi tariqillahi, pada jalan menuju Allah. Tas'ihu taubati, membenarkan taubat ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Min jami'i dzunubi, dari sekalian dosa-dosanya. Jadi awal sesuatu, jalan menuju Allah, kita mau jadi orang benar nih, umpama nih. Ya. Emang sekarang belum benar, maksudnya pengen benar-benar banget gitu. Langkah apa yang harus kita ambil? Yang pertama, langkah taubat. Taubatnya yang benar dari berbagai dosa. Taubatnya benar-benar. Jangan ngomong taubat-taubat tapi masih berbuat. Jadi cita-citakan kita pengen ninggalin dosa. Semuanya enggak ngerjain dosa. Cita-citakan dalam hati begitu. Jangan masih diam-diam, kagak ada istri, kagak ada orang di rumah ngelihat yang haram. Itu belum benar itu. Ya. Wa in kana alaihi syai'un minal mazalimi li ahadin minal khalqi falyubadir bi adaiha ila arbabiha. Dan jika ada atasnya sesuatu daripada kezaliman kepada seseorang daripada makhluk, dia punya zalim dulu sama orang, falyubadir, maka hendaklah dia segera bi adaiha, dengan menunaikannya, ila arbabiha, kepada yang punyanya. In amkana, jika memungkinkan, pulangin punya orang. Pulangin. Jika memungkinkan, pulangin. Duitnya kita ambil, pulangin. Barangnya kita ambil, pulangin. Ya. Wa illa, jika lo enggak memungkinkan, faliyat tubil ikhlas. Ikhlala minhum. Maka kalau enggak memungkinkan, tuntut akan kehalalannya daripada mereka. Bagaimana supaya halal? Fa innal ladzi takunu zimmatuhu murta'anatan bi uquqil khalqi la yumkinuhu sayru ilal haqqi. Karena sesungguhnya orang yang tanggungannya masih tergadaikan dengan hak-hak makhluk, tidak memungkinkan dia untuk berjalan oleh, maksudnya untuk berjalan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita masih ada pun tanggungan dosa sama orang, kita enggak bisa menuju Allah. Kalau kita masih punya dosa sama orang, kita belum bisa menuju Allah. Jadi kita taubat dulu daripada dosa-dosa kita. Dulu pernah kita meremehkan orang, minta maaf. Pernah kita ya berbuat dosa, mencela, menghina orang, minta maaf. Barang orang kita ambil, pulangin. Duit orang kita ambil, pulangin. Masya Allah. Pulangin. Jangan sampai kita menuju Allah tapi belum bertobat. Nah, kata beliau di sini, la yumkinuhu, enggak mungkin bisa jalan as-sayru ilal haqqi, kepada Allah Ta'ala yang maha. Jadi tobat dulu semuanya. Wa syartu si'ati taubati sidukun nadami. Nah, syarat sah tobat adalah benar nyeselnya, benar-benar nyesel. Ala zunubi, atas dosa-dosa nyesel. Ma'asi'atil azmi, serta sah cita-cita. Ala tarkil au, di atas meninggalkan, kembali ilayah kepadanya. Muddatal umri, ya, semasa umurnya. Ya, jadi dia tobat dan bercita-cita enggak bakal kembali lagi. Jangan kita mau tobat tapi belum yakin ninggalin. Ya, usahakan jangan begitu, tapi jangan berhenti tobat, terus aja. Wa man taba an syai'in minaz dzunubi, siapa yang bertobat dari dosa-dosa,
wa huwa musirrun alai, dan dia masih senantiasa di atas dosa, au azimun alal aun ilaih, atau dia bercita-cita, masih bercita-cita atas kembali kepada dosa, fala taubata lahu, maka enggak bisa taubat, maka enggak ada taubat baginya. Saya pengen taubat, tapi di hati belum kuat untuk cita-cita ninggalin dosa. Jadi Pak, cita-citakan Bapak Ibu semua, kita udah enggak mau lagi berbuat dosa, fisirri wal alaniya, baik enggak ada orang maupun banyak orang. Jangan enggak ada orang haram-haram, enggak ada orang diam-diam. Jangan. Kalau begitu kita enggak naik-naik pangkat kita. Kenapa ya Allah liatin kita? Apalagi kita takutnya sama orang bukan sama Allah, makin benci aja Allah sama kita. Ente di banyak orang ente bilang haram. Enggak ada orang ente bilang halal, padahal saya lihat. Aduh. Bagus, Allah enggak kayak kita. Kalau kita yang jadi Tuhan, kita sentilin. Iya, bohong. Habis udah dikunyel-kunyel. Malu kita sama Allah. Wal yakunil muridu ala dawami. Iya. Figoyatin minal i'tirafi, dan hendaklah seorang murid atas senantiasa pada puncak daripada mengakui, bitaksiri dengan teledor, alal qiyami atas berdiri, bima yajibu alaih, dengan apa yang wajib atasnya, min akhirambi daripada hak Tuhannya. Aku ingin kita ini orang yang teledor, kita ini orang yang ya, lupa diri atas hak Allah. Harusnya kita berbuat ini sama Allah, kita enggak berbuat. Masya Allah. Pantasan banyak bencana ini, bencana itu. Maka kita banyak istighfar. Jangan kita datang bencana, apa yang kata bilang, ujian, ujian mulu. Kalau orang bilang begitu sama kita, enggak apa-apa. Begitu pula kita bilang sama orang, enggak apa-apa. Tapi kalau kita pribadi, jangan bilang begitu. Bagusnya apa kita bilang, ini boleh jadi ini teguran dari Allah. Ya Allah, maafin saya ya Allah. Ya. Iya. Sekolah kagak ujian. Iya. Nah, kalau orang atau dia nakal banget nih orang. Dapat musibah, dibilang ujian. Bukan ujian. Ada pegawai, pegawai kantoran, dia nyolong ya alat-alat perusahaan, lalu dihukum, apa dibilang? Ujian. Ujian apa, apa hukuman tuh? Hukuman, bukan ujian. Kayak begitu. Jadi kita buat pribadi banyak-banyak aja istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah terima, maafin ya Allah, maafin. Kasih tahu ya Allah kepadaku kesalahan aku, biar aku bisa bertaubat ya Allah. Maafin saya ya Allah. Gitu. Banyak kita bersedih. Ada ulama ditanya tentang siapa itu orang yang kena ketimpa bala. Kata beliau, orang yang ketimpa bala adalah orang yang lalai dari Allah. Ada begitu jawaban. Masya Allah. Jadi adabnya kita, kalau orang lain ya ujian, kita bilang begitu. Buat diri kita, kita bilang teguran. Tapi jangan bilang sama orang-orang, ya kita aja. Ya. Wa mata hazina, kapan-kapan dia bersedih ala taksiri atas teledornya, wan kasara qalbuhu, dan pecah oleh hatinya, min ajri dari karena Allah, fal ya'lam, maka ketahuilah dia ketahui, annallaha indahu,
bahwasanya Allah ada di sisinya. Idz yaqulu subhanahu, karena Allah taala berfirman, ana indal munkasiri qulubuhum min ajri, aku di sisi orang yang pecah hati mereka karena aku. Ya Allah, maafin saya ya Allah. Saya banyak dosa. Maafin saya Allah. Nangis. Nah, ini nih. Allah bersama orang ini. Ada orang nangis sama bininya. Ya Allah. Nangisnya histeris, Pak. Maafin saya ya Allah. Nangis istri. Bininya kaget. Ngapa bang? Bang, ngapa bang? Dipeluk abangnya. Ngapa bang? Abang, ngapa bang? Ya Allah. Maafin saya ya Allah. Bang, ngapa bang? Surupan. Kalau kata kita kesurupan tuh. Kenapa bang? Kata abangnya, abang takut, abang termasuk orang yang enggak takut sama Allah. Enggak kepikiran sama kita kan? Nangis. Pernah enggak nangis kita kayak begitu tuh? Pernah enggak kita nangis kayak begitu tuh? Enggak pernah. Nangis sama saudara, berantem. Ini orang, ada orang nangis kayak begitu, Pak. Masya Allah, luar biasa. Orang yang kayak begitu tuh boleh jadi benar-benar dia memang nangis, benar-benar dia itu orang yang takut sama Allah. Sampai kayak begitu. Sampai bininya kaget, heran, emang apa, Bang? Abang takut kalau abang bukan termasuk orang yang takut karena Allah. Masya Allah. Orang yang enggak takut sama Allah. Allah Akbar. Nangisnya sesenggukan, enggak bisa didiamin, jalan terus aja nangisnya, enggak bisa didiamin. Jadi sesungguhnya tuh ada hamba-hamba Allah yang modelnya kayak begitu. Yang kayak kata kita orang gila, lahal, masya Allah. Ya? Nangis diusir bini, cemen amat. Ya kalau nangis diusir bini, cemen amat. Ya kata saya ganti senjatanya. Saya ajarin. Iya, tanah-tanah kita. Oh gitu. Oh gitu. Dia punya tanah? Yang bangun bininya? Berdebat, berebut. Iya. Akhirnya gimana? Akhirnya siapa yang menang? Akhirnya? Iya. Tadinya takut jadi berani. Soalnya udah berguru. Ya udah. Kita nangis. Kenapa nangis? Adik. Apa? Orang yang cerita juga.
Iya. Iya. Habis ini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab.